Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend. Oke, di kesempatan kali ini kita akan upgrade sedikit-sedikit lagi lah ya. Oke, kali ini kita akan upgrade lagi si Ultraman Jet ya. Oke, ini kita akan coba naikkan langsung aja ke level 60 ya. Ini masih butuh 2 level lagi. Oke, satu lagi dan wadidaw, semakin mahal ya. Oke, kita akan naikkan lagi skill-skillnya. Iya. Oke, segini aja cukup dulu ya. Oke. Dan kita akan lanjut lagi ya untuk melanjutkan lagi misi story kita ya, tapi kali ini tetap kita akan coba lagi untuk chapter yang hard ya. Oke, kali ini kita sudah di ini 21 kemarin sudah, kita akan lanjutkan ke chapter 22 yang hard ya. Oke, apakah kita masih mampu ini tim kita? Kita nggak tahu ya, kita coba aja, semoga sih masih kuat ya. Oke, karena sebentar lagi mungkin saya akan lakukan untuk gacha di HUR ya teman-teman ya, mungkin 2-3 hari lagi lah ya. Jadi saya pengen memaksimalkan dulu tim saya ini ya, sementok apa apa istilahnya ya, ya sampai mentok lah, sampai nggak kuat gitulah kasarannya, seperti itu ya. Nanti baru kita gacha di HUR ya. Semoga sih, tapi kuat sih, semoga masih kuat. Dan kita mungkin nanti hanya akan ya sedikit ada pergeseran aja ya, mungkin sih saya penasaran sih Dakzaki ya, kita copot apakah tim kita ini jadi masih mampu apa enggak ya. Oke, kita buff dulu. Oke, kita tusuk-tusuk. Ternyata hanya tinggal si Golza ya. Oh, kasih lagi. Oke, mantap ya tim ini ya, gila sih. Oke bro, mantap jiwa. Oke, kita lanjut lagi ya, ini 22 strip 2 berarti ya. Oke, kita lihat apakah kita masih mampu lagi. Semoga ini satu video ini bisa selesai sampai chapter 22 strip 6 ya. Semoga sih nggak kelamaan. Oke, mantap. Lanjut lagi. Kalau untuk video yang chapter yang hard ya, itu agak cepet ya teman-teman ya, karena dia tidak ada chapter transit ya. Jadi chapternya ya hanya ada 6 itu, jadi nggak terlalu lama ya. Beda dengan chapter yang story yang normal, itu malah ada semacam chapter transitnya ya, dan itu jadi sangat banyak sekali ya. Chapter intinya aja udah ada 6, chapter transitnya itu kalau nggak salah 22 ya. Setiap mau ke chapter berikutnya ada 2 chapter transit ya, berarti itu sekitar totalnya 18 pertarungan ya untuk menyelesaikan satu chapter ya, karena sangat banyak sekali. Jadi seringnya itu kita nggak bisa selesai ya satu video satu chapter ya, karena memang ya sangat panjang ya. Oke, ya ini 22 strip 3 berarti ya, kita masih mampu. Semoga ini nggak perlu pakai skill dulu, kita tahan dulu skillnya. Emang kalau ada Renki ini agak berbahaya ya teman-teman ya. Oke, karena dia sabetannya itu sakit banget. Waduh, ini si The Neck ya, The Neck ini juga hidup lagi. Oke, masih cukup penuh ya. Oke, si Op Trinity-nya kasih dulu. Oke, penuh lagi ya. Rankingnya itu pokoknya harus segera dibunuh teman-teman ya,
karena sabetan pedangnya itu sangat sakit sekali, sangat berbahaya jika sampai kelamaan ya membunuhnya ya, bisa memberikan damage kita bertubi-tubi dan sangat besar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, masih cukup mampu, masih aman. Oke, kali ini berarti di chapter 22-4. Oke, ini harusnya ya 22-4. Oke, ada Renki lagi, cukup berbahaya. Mungkin saya pengen ya bikin video sebelum kita gacha di HUR ya, pengen bikin video tim kita itu tanpa Darkzaki ya, biar saya itu lebih jelas lagi tentang skill-skillnya si Ultraman Jeep Royal Mega Master ini ya. Karena ada yang bilang di kolom komentar itu kemarin katanya skillnya healing ya, tapi saya kalau agak ragu-ragu ya healingnya itu pas kapan, karena seringnya itu yang melakukan healing di tim saya ya si Darkzaki ya. Jadi pengennya sih nyoba tim ini tanpa adanya si Darkzaki ya, itu yang bener nggak nyawa kita bisa balik-balik lagi ya, atau ternyata malah ya udah kita nggak bisa balik lagi nyawanya yang meninggal ya. Oke, sip, mantap. Oke, ini 22-5 ya. Oke, rankingnya segitu banyaknya, sangat berbahaya sekali si Optrinity-nya ya. Oke, masih aman, masih aman. Oke, Optrinity rankingnya ya yang cukup berbahaya. Oke, kita coba tahan dulu, tidak kita kasih skill sama sekali, gila sih. Optrinity itu bisa bertahan begitu apa ya, begitu cepatnya ya, padahal posisi dia nyawanya udah kritis ya, tapi entah kenapa setiap kali sudah kritis dia tidak akan mudah dibunuh ya, itu bahkan nyawanya bisa comeback lagi penuh lagi dengan waktu yang sangat cepat ya. Oke, mantap jiwa. Ini Darkzaki ya yang healing ya. Oke. Oke, kita cek dulu ya. Kita akan coba cek dulu apakah ini sudah 22 strip berarti 5 ya. Harusnya sekarang berarti 22 strip 6 nih. Kita cek dulu. Iya, benar ya. Ini 22 strip 6 kali ini. Oke, kita akan langsung aja selesaikan ya, semoga sih kita masih cukup kuat ya. Oke, ini masih satu kali lagi, klik lagi. Oke, kita langsung auto biasa, tapi untuk skill kita akan kendalikan ya, jangan sampai auto ya. Jadi karena skill ini harus kita keluarkan pada saat wave ketiga ya, sebisa mungkin sih seperti itu ya, karena di wave ketiga itu kita harus segera bunuh para anak buahnya ya, biar tidak mengganggu pertarungan kita melawan si bosnya ya. Kalau terlalu lama itu bisa sangat berbahaya sekali ya. Oke, masih cukup berat. Oke, sudah mulai ada yang berkurang dikit-dikit. Oke, kita jaga dulu, enggak apa-apa, tahan dulu. Oke, healing-healing lagi. Yes, mantap jiwa emang tim ini ya. Darkzaki-nya ini sangat berperan aktif ya dalam healing tim kita ya, jadi tim kita bisa jadi lebih bisa bertahan lebih lama lagi ya. Oke, kasih lagi debuff lagi. Darkzaki diserang terus ya, di pepet tadi. Oke, ini si Ultraman ribut kah ini ya. Oke, kita kasih ya
atau mungkin Ultraman Bah ya, kadang saya masih agak susah membedakan ya. Tapi kayaknya sih si Ultraman Reboot ya. Oke, akhirnya ya kita bisa menang juga, menyelesaikan misi chapter 22 yang hard ya. Mantap jiwa. Oke, kita cek dulu hadiah kita. Lumayan ya, ini 200 diamond ditambah lagi ini juga peti ini ya. Oke, kita langsung aja coba buka tipis-tipis. Oh, ternyata ini buka lagi ya, dapat hadiah lagi, diamond lagi, lumayan. Diamond kita udah hampir 10.000 lagi ya. Oke. Kita kasih lagi, kita buka aja. Lumayan ya. Oke. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, atau komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.